Saudara, sejak dibukanya kembali bioskop di Kota Bandung, Jawa Barat, bioskop sudah mulai banyak dikunjungi oleh warga baik dari Kota Bandung ataupun luar Kota Bandung. Protokol ketat pun diterapkan selama operasional bioskop. Penerapan protokol kesehatan yang ketat diterapkan seperti wajib menggunakan masker, penyediaan hand sanitizer, pengecekan suhu tubuh. Tidak hanya itu, kapasitas hanya maksimal 50% hingga pembersihan ruangan secara rutin. Selain itu, penonton disarankan untuk membeli tiket secara daring untuk menghindari kontak langsung. 10% kapasitas yang diperbolehkan oleh pemerintah itu juga belum terisi penuh sih. Jadi ya masih dibilang masih belum terlalu ramai kayak dulu gitu. Sementara itu sempat ditutup, bioskop di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan diizinkan kembali beroperasi. Dibukanya kembali bioskop setelah mendapatkan lampu hijau dari tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin. Sejumlah aturan yang harus ditaati seperti pemeriksaan suhu tubuh, batas jarak antrean, hingga pengaturan jarak duduk.